Alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Welcome back to Tasya Revina Channel. Tinggal nadanya aja, Enggak kebiasaan bang gue, bang, kebiasaan. Hari ini kita lagi mau blusukan kemana kak? Kita mau mendatangi beberapa titik-titik lokasi korban banjir seperti yang kemarin udah aku jelaskan di TikTok aku. Kalau aku in collaboration with Native Foundation, Foundation punya Yujuna, sama Act for Humanity atau bacanya ACT for Humanity, kita berkolaborasi untuk membagikan, mendistribusikan donasi dari para orang-orang baik ke orang-orang yang membutuhkan. Sebenarnya sih kita pribadi juga selaku pelopor, aku juga udah berdonasi di situ. Rafa juga udah berdonasi, teman kita, tapi unfortunately Rafa hari ini nggak bisa ikut. Juna juga udah. Jadi beberapa bantuan dari kalian tuh, seberapa pun itu sangat-sangat berharga buat kita dan orang-orang yang membutuhkan di luar sana. So kita sekarang berempat ya, emang kita selalu berempat sih kemana-mana. Kita lagi mau jalan kemana, Seng? Kita ketemuan dulu sama tim ACT di daerah Summarecon. Habis dari situ kita briefing dulu, habis briefing kita langsung ke lokasi. Lokasinya kalau enggak salah terakhir dikasih tahu di MGT. MGT itu mana ya? Di daerah Gading Timur. Oh iya. Kita enggak ke Babelan. Jangan jauh. Tapi Babelan banjir enggak sih sebenarnya? Jadi karena foundation-nya itu punyanya Juna, Juna tuh punya program katanya sih kepengen setiap 1 bulan tuh ada berapa kali sih? 3-4 kali lah seminggu sekali, atau ya paling minimal banget kalau misalkan memang ya, satu kali juga setengahnya ada sebulan sekali gitu ya. Ya istilahnya kita bagi orang yang kita lihat di depan mata langsung, ya itu kita hitung sekali gitu. Bener gitu. Jadi misalkan kalian punya kak saran nih, tolong dong bantuin kakak ini di sini, ya, di sini ya, gitu. Boleh, itu boleh banget. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram @nativefoundation, aku taruh di sini Instagramnya. Apa yang harus dibantu? Nanti tim kita survei, kalau benar tim kita survei, setelah benar nanti kita yang datang langsung. Ya, gitu. Ini yang bantu yang harus benar-benar. Iya. Bukan lo pengen beli laptop buat main game, tiba-tiba lo nge-DM gue, kakak gue mau main game nih, beliin gue, beli HP Oppo nih, iya. Minta beliin iPhone aja. Iya, beliin gue dong kak, laptop ROG gue mau main game nih. Tampol ya. Yang benar-benar. Udah pokoknya kalian semua ikutin aja video ini, tonton terus keseruannya. Korban banjir mana sih? Ya, jadi kita bersama dengan tim Act for Humanity mau nyamperin lokasi ini. Sekarang kita udah sampai di lokasinya. Kita dipanggil. Kenapa? Aku tuh coba diantara batu-batu. Kamu yang mau. Pasti di balik batu itu ada udang nggak? Ada udang di balik bakwan. Bakwan tadi tinggal satu, nggak ada yang mau makan. Itu namanya jatah gengsi. Jatah gengsi. Biasalah masyarakat Indonesia. Dan kita sekarang udah nyampe di daerah Marga Mulia Bekasi. Kenalin, ini dari tim Act for Humanity Bekasi. Aku Kak Aditya. Firly. Oke, kita langsung aja ke lokasi kali ya. Ayo. Tasya sama Kak Arjuna ingin bantu saudara-saudara kita yang berada di sini. Ini berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya Heri Santoso, Ketua RT 04 Kampung Teluk Buyung, Kelurahan Marga Mulia, Bekasi Utara. Saya ucapkan terima kasih dengan adanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang memberi bantuan untuk warga saya yang kebanjiran kemarin tanggal 19. Kemarin ya lumayan cukup dalam juga di belakang, namun hari ini sudah kering. Nah, kemarin sempat kemana, Pak? Di belakang sempat ya, kalau di paling belakang paling dalam ya ada 100 sampai 2 meter lah itu. Berarti tinggi orang dewasa ya, Pak ya? Iya, kalau saya memang ke belakang kelelep. Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya sembako. Insya Allah mungkin bermanfaat warga kami ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu dari ATT ya. Terima kasih banyak, nanti dibahas oleh yang maha kuasa lah. Amin. Semoga mungkin berkah, semoga juga sukses untuk ACT selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa Native kolaborasi sama ACT for Humanity? Karena kemarin itu kan kita ngumpulin cepet, buru-buru banget ya, dari 2 hari doang. Nah, kebetulan ACT for Humanity sendiri ngebantu kita untuk ngebantuin beliin sembakonya. Jadi di donasi kalian sudah berbentuk seperti ini sekarang. Semoga bermanfaat untuk orang-orang sekitar sini. Gimana, Kak? Beran? Lumayan deh. Banjir kemarin yang mengobok itu daerah sini, dari sini airnya ya kan? Iya. Di sini. Ini tanahnya masih banyak banget sampai segini. Ini masih banyak banget tanahnya. Aduh, gua nggak bisa jalan. Ya, mari kita balik sana. ACT for Humanity kolaborasi sama Native Foundation sama saya Tasya Revina. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ibu. Mudah-mudahan jangan ada bencana lagi ya, Bu ya. Berarti Ibu sendiri. Berarti kemana, setinggi mana gitunya, Bu? Kalau di mana itu? Oh, segitu ya, lumayan tinggi ya, Bu ya. Tapi ibu nggak kenapa-napa kan? Enggak, yang pertama hanyut sih semuanya, rumah juga. Oh iya. Ini kan meter kuat ya. Ya mudah-mudahan jangan ada bencana lagi ya, Bu ya. Udah nggak ada lagi bencana-bencana maju lagi. Mulai semuanya baju dong? Kemarin kalau di dalam sih di segini. Tapi sehari sudah? Sehari surut kan di Arjuna kan. Banjir sih, udah surut, banjir lagi subuhnya. Oh, karena kan paginya sempat hujan lagi ya, Bu ya? Iya, hujan tuh gede banget. Oh, dari kelurahan jam 11 kita tidur sampai masih sempat tidur. Jam 3 dibangun udah banjir lagi. Masuk lagi. Masuk lagi, udah itu lama. Banjir lama, sebetulnya udah lebih tinggi ya. Tapi ini di atas susah. Padahal rumahnya udah lumayan tinggi ya, saya gimana? Udah tinggi, cuma tetap
ternyata banjirnya masih tinggi kalau pas lagi. Bu, saya Tasya Retina, ini sedang bersama dengan Ecoport Humanity sama Nete Foundation. Kita baru bisa ngasih ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, Mbak. Iya, Mbak. Kemarin kena juga ke banjir sini, Mbak. Iya. Sudah terlalu dalam, kita di sini nih, Mbak. Mudah-mudahan gak ada bencana lagi, Bu, ya. Amin, Mbak. Tinggalnya sini sama anak saya yang perawan, saya kerja. Oh, iya. Iya. Ya, mudah-mudahan segera sembuh deh, Bu, ya. Mudah-mudahan bantuan dari kami juga bisa bermanfaat ya, Bu, ya. Makasih, Mbak. Gimana perasaannya Kak Pos tadi ngelihat sama bapak-bapak yang sakit tadi? Ingat bapak gua. Sedih banget ya. Terharu. Tadi nangis tadi sedih. Ya, semoga Bapak Ahmad segera sembuh ya. Amin, amin, robbal alamin. Amin, amin. Saya Dewi, saya tinggal di Kampung Wihara, Jalan Baru, Bekasi. Alhamdulillah perasaannya senang, perasaannya jadi gimana ya Pak, karena ada sembako ini membantu sekali untuk kita. Karena kan kalau lagi ada bencana gini, kalau dibantu gini ya banyak terima kasih. Doanya yang terbaik ya, ibaratnya buat tim ACT. Terima kasih sama Tasya Revinanya. Semoga Regina biar berkah, biar tambah rezekinya lagi, terus biar sehat timnya juga semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Yang itu ya, yang di TikTok itu. Iya, gitu. Senang. Rezekinya nambah. Amin. Murah rezeki, amin. Tambah sukses. Amin, amin. Ayo. Ayo. Ini kemarin sih banjir, guys. Segini. Segini, guys. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak-bapak dan Ibu ya atas bantuannya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, jadi donasi yang kalian udah ramai-ramai kemarin sumbangkan sudah selesai kami distribusikan ke warga-warga yang membutuhkan. Daerah Marga Mulia, Bekasi Utara. Semoga next situasi kita bisa kerjasama lagi, amin, beres lagi. Tapi sih saya, kalau aku pribadi sih berdoa semoga nggak ada musibah lagi, jadi kita nggak perlu turun lagi gitu ya. Ya kan? Aku benar-benar berharap nggak ada musibah lagi gitu. Tapi kalaupun ada musibah, kita siap untuk membantu, mensupport ACT. Makasih ya ACT untuk hari ini, thank you. Oke, jadi segitu dulu aja video hari ini. Semuanya makasih yang udah support dan udah donasi, yang udah nonton, yang udah like, comment, dan subscribe channel ini. Pokoknya buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Don't forget to like and comment juga. Follow Instagram aku di bawah ini sama Instagram orang-orang yang terlibat di hari ini. I'll see you on my next video. Bye-bye.